Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, terutama kawan-kawan seperjuangan yang sama-sama mendirikan lembaga YLKP. Saya kali ini akan berbagi kondisi lembaga saya, kondisi fisik bangunan saya, yaitu YLKP Sam Komputer. Seperti yang Anda lihat seperti ini ya, karena sudah terlalu tua ya, setelah 1 tahun kita corona ya, tidak bisa dipergunakan lagi. Dan pada video yang saya bagikan yang pertama itu adalah kondisi sejak tanggal 3 Maret 2019 2020 ya. 2020 yang lalu sudah saya posting, dan ini adalah kondisi yang terakhir, berikutnya akan saya posting. Nah, beginilah keadaannya. Atapnya sudah ambruk di bawah angin, dan lantainya ini karena setiap hari terendam air ya, tenggelam, dan semuanya jadi lapuk kecuali lantai yang terbuat dari kayu ulin aja lagi yang tersisa, sahabat-sahabat. Nah, jadi untuk sementara ya, untuk kegiatan kami ya tidak bisa maksimal ya. Dan kami juga pernah meminta untuk program PKW juga tidak diterima. Dan setelah 1 kali tidak diterima, saya juga tidak mengajukan lagi karena kondisi bangunan kami yang semakin terpuruk. Dan untuk saat ini aktivitas lembaga kami terpaksa harus dipindahkan ke dalam rumah saya sendiri. Nah, ini kegiatan aktivitas kursus kami sedang berjalan di sore hari ya. Nah, ini dia, mereka sedang belajar, mau tidak mau aktivitas untuk kegiatan lembaga kami harus dilaksanakan di ruang tamu rumah saya sendiri. Nah, ini dia, mereka sedang belajar, sahabat-sahabat. Nah, ini salah satu kelompok yang berjalan di ini ya, di semester ini ya, semester akhir 2020 sebenarnya, cuman masih tidak cukup waktu sehingga masuk ke Januari ini. Dan ini mungkin pertemuan hampir terakhir ini ya, minggu depan yang terakhir, dan sudah selesai semester yang lalu. Dan setelah ini selesai, maka akan dilanjutkan, nanti kami membuka pendaftaran kembali di semester depan tahun 2021 ya, sahabat-sahabat. Nah, ini aktivitas mereka, dan kami berharap ada pendaftar yang masuk untuk tahun depan, walaupun sedikit dan dengan biaya yang tidak bisa mencukupi untuk aktivitas kegiatan kami, untuk pemeliharaan alat, untuk bangunan, apalagi ya untuk alat saja tidak cukup. Dan sementara untuk fasilitas komputer kami yang ada ini hanya beberapa aja yang baru, yang lainnya kami beli di tukang sampah untuk diperbaiki dan dipergunakan ya, sahabat-sahabat. Nah, kita kembali ke tempat yang satunya dulu ya. Kita kembali lagi untuk meninggalkan ruang sementara, mudah-mudahannya ruang sementara, dan nanti kita mendapatkan cara untuk bisa membangun ruangan lembaga kita yang sudah tak mungkin bisa dipergunakan lagi ya. Dan kami mungkin tidak akan bisa akreditasi lanjutan lagi kalau bangunan kami ini tidak bisa diperbaiki. Dan jika berharap dengan dana swadaya ya tidak mungkin ya, karena di kampung ini ya tidak bisalah kita memanfaatkan atau dari peserta, karena seberapa kemampuan mereka ya, kebanggaan kita hanyalah kalau mereka bisa berhasil belajar di tempat kita dan mereka bisa mencari kerja, diterima. Kita ada kebanggaan tersendiri ya, ada kepuasan tersendiri. Walaupun sebenarnya ditotalkan segala pengeluaran dengan pemasukan itu sangat tidak sesuai. Jadi sangat tidak sesuai untuk pemasukan dan pengeluaran ya. Untuk 1 kali kursus aja tidak cukup untuk biaya pembelian komputer aja ya, apalagi untuk memperbaiki bangunan yang kami gunakan untuk dipakai ini ya. Dan kami sudah mencoba beberapa kali untuk meminta bantuan ke pemerintah daerah dan juga ke pusat ya, ke biro keuangan, namun sampai sekarang tidak pernah terwujud apa yang kami minta. Dan jika seandainya nanti ada kemungkinan untuk terwujud,
maka tempat lembaga kami ini akan tidak lagi di sini karena ini di pinggir sungai dan sangat rawan untuk roboh ya, karena di pinggir sungai termakan oleh erosi air. Dan kami sudah menyiapkan tempat sebenarnya ya, yang sudah dimiliki oleh LKP sendiri, bersertifikat memang ya, tapi untuk sementara karena pemiliknya dengan saya sendiri dan dibagi dua dengan lembaga, jadi sementara sertifikatnya dibagi dua aja pakai keterangan dari kepala desa, SKT atau surat keterangan tanah ya. Nah ini surat menyurat dan NPSN kami, surat izin dan lain-lain, ini berantakan ya di tempat yang baru hancur terburuk. Nah ini meja komputer kami juga tidak terurus lagi di sini. Dan sebagian komputer ya, kami punya komputer 20, sebagian aja yang bisa kami tempatkan di ruang tamu saya, dan sebagiannya lagi disimpan di rumah sebelah ya, dikumpulkan dan dipelihara aja, diperbaiki aja kalau ada yang rusak tapi tidak bisa dipergunakan karena ruangannya tidak cukup. Nah ini ruang ruang teori dan ini ruang praktek. Tadi ruang teori, ini ruang praktek yang ada mejanya yang mejanya yang rusak itu ya. Bukan rusak sih mejanya, cuma tidak terurus lagi, masih bagus. Nah, dinding juga sudah jatuh semua, sahabat-sahabat ya. Atap sudah terbang semua, apalagi bekas ribut kemarin, terbang semua atapnya, sahabat-sahabat. Nah, jadi kita berharap kepada pemerintah atau pihak mana yang bisa ya, saya juga tidak mengerti kemana saya harus meminta. Dan kalau ada proposal yang dibagikan oleh teman-teman juga saya kerjakan, dan sudah saya kerjakan sesuai juknis dan dikirim ya. Namun hanya sampai mungkin belum rezekinya, sampai sekarang belum ada bantuan untuk itu. Nah ini dia saya bawa naik untuk papan nama surat menyurat kami ya. Ini kopiannya aja sahabat, yang aslinya saya simpan. Nah ini dia printer saya yang sudah hancur karena terendam air ya di tempat sana tadi. Baik, kita akan coba menuju ke tempat pengumpulan komputer yang tak bisa dipakai ya, karena tidak ada tempat dan mejanya juga tidak ada. Nah saya simpan di sini. Ini ada 10 unit lengkap ya, 10 unit, 10 paket PC dan juga monitornya. Nah jadi terpaksa ini diamankan ya sahabat-sahabat. Kemarin ini dipakai semua terakhir bersamaan ke-20 bijinya pada saat dipinjam oleh Madrasah Sanawiyah untuk ujian akhir sekolah berkomputer ya. Ujian akhir sekolah berstandar komputer, apa namanya itu ya, saya tidak tahu juga. Apa namanya, UAMBNBK, ujian akhir madrasah pokoknya pakai komputer lah. Jadi mereka karena tidak punya komputer menggunakan komputer yang ada di lembaga kami. Pada video sebelumnya saya kutip foto-fotonya ya sahabat-sahabat. Nah, pada video sebelumnya silakan bisa dilihat sahabat-sahabat kondisi lembaga kami pada tahun lalu ya, di bulan Maret itu kalau tidak salah saya video. Nah ini di bulan Januari saya video ya. Dan sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu sudah mengajukan proposal sahabat-sahabat. Nah jadi inilah yang saya bagikan, dan mudah-mudahan bisa diketahui dan dipantau, dimonitoring ya kondisinya seperti ini. Untuk fisik kami ya, untuk berkas kami tadi sudah kami kutip sebagian, dan kalau ingin melihat selengkapnya akta notaris dan lain-lain, kami sudah terakreditasi, sudah ada SK-nya, sudah ada sertifikat akreditasinya juga sahabat-sahabat semua ya. Nah oke sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada yang bisa memberikan solusi dan bantuan untuk lembaga kami. Semoga dapat bantuan gitu aja ya, apa sebesar apapun, sebentuk apapun yang bisa membangun lembaga kami. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Ayo kursus, lembaga kursus dan pelatihan komputer. Sekarang sudah nyaris tinggal reruntuhan. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia mendengarkan dan menyimak video kami.
Mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya, dan sahabat-sahabat sesama yang senasib juga tersentuh hati ya, untuk memberikan solusi lah kepada kami yang di kampung ini, yang di perdesaan ini, yang jauh dari kota ya. Kalau ke kota Banjar, Banjar Matapura ya, kota Madia Banjar kan Matapura, itu perjalanan 2 jam sekitar ya, hampir 100 km lah gitu ya, dengan lika-likunya dan dengan kondisi perjalanan yang sangat susah. Jalannya juga agak rusak ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, terutama kawan-kawan pemerhati pendidikan, pejabat-pejabat, pihak-pihak terkait, kawan-kawan organisasi LKP, organisasi LPK. Mudah-mudahan bisa tersentuh hati dengan kondisi kami yang seperti Anda lihat tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.